drama gitu. Ini adalah lorong yang terdekat dari Madrid Napa. Lorong yang berlangsung pada sebelah pagi ini. Soal aksi di peringkat terakhir akan bermula pada pukul 2:30 petang nanti. Tempat kesasaran. Fatah memilih untuk bertindak mengelak dan menyerang. Nah, sekali lagi sapuan yang berjaya dilakukan oleh Afiq Mukri. Ini sudah dua kali ada jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Afiq Mukri, memberikan advantage padanya. Dalam pusingan yang pertama bagi kategori putra kelas H ini. Ini adalah perlawanan yang ketujuh dan yang kedua bagi putra, sementara bagi perlawanan puteri pula ada berlangsung 5 perlawanan sebentar tadi bagi kategori puteri. Serangan tangan yang dilakukan oleh C. Muhammad Fatah, dia menghindari agak ketinggalan dalam pusingan yang pertama ini. Dia sudah ketinggalan. Ada satu lagi kategori kelas H ini. Sementara itu antara keputusan yang berlangsung bagi kategori puteri pula, Perak telah berjaya menang melalui Nur Adilah menewaskan pesilat dari Pahang Nur Syafiqah bagi kelas D puteri yang berlangsung sebentar tadi. Kali ini Cik Mahal Fatah pula yang berjaya melakukan satu jatuhan. Biasanya dalam pusingan yang kedua ini, para pesilat akan lebih agresif kalau nak dibandingkan dengan pusingan yang pertama. Mereka sudah mula dapat membaca pergerakan lawan untuk bertindak sama ada menangkis dan juga menyerang. Serangan tangan ke arah badan yang cuba dilakukan oleh Afiq Mukri tadi, tapi berjaya dielak oleh Cik Muhammad Fatah.
nampak semakin berhati-hati kedua-dua pesilat ini antara Pahang dan juga Kelantan, Cik Muhammad Fatah. Tapi bagi Afiq Mokri, dia mempunyai kelebihan dengan dua jatuhan yang menjaga lakukannya tadi. Jadi perlu mengelak daripada menerima teguran, melakukan kesilapan-kesilapan yang boleh mendatangkan pemotongan mata. Serangan kaki dilakukan oleh Fatah. Berjaya. Dia cuba melakukan jatuhan. Hati untuk melak daripada melakukan serangan ke arah yang tidak dibenarkan. Dalam beberapa aksi yang dapat kita saksikan semalam juga, ada beberapa pesilat yang diberikan teguran, khususnya bahagian leher ke atas, boleh mendatangkan kecederaan kepada lawan. Pusingan yang kedua ketika ini, mereka akan melengkapkan 2 minit aksi setiap pusingan. Agak kurang bertempur pula dalam pusingan yang kedua ini bagi pesilat-pesilat dari Pahang dan Kelantan ini. Cik Muhammad Fatah yang kita saksikan ketika ini melalui pesilat mereka bagi kategori puteri kelas B yang berlangsung sebelum ini pada pagi tadi. Zulaika Razaman telah berjaya menawaskan pesilat dari Pahang, Nur Syazlin Elvira Muhammad Azli. Nurul Khaiza Khairuddin dari Terengganu juga bagi puteri kelas A berjaya mara ke skor akhir setelah berjaya menawaskan Nurul Syahirah Ahmad, pesilat dari Negeri Sembilan. Itu adalah antara aksi awal yang berlangsung di Dewan Jubli Perak Kuala Kangsar Perak untuk sukan pencak silat ini. Pusingan yang ketiga untuk Cik Muhammad Fatah, Cik Azman dari Kelantan yang memakai bengkong merah. Sementara di sudut biru pula adalah Ahmad Afiq Mukri Zahrudin dari Pahang. Ini adalah pusingan yang terakhir untuk menentukan siapakah yang akan mara ke skor akhir. Dengan kaki dan masuk ke sasaran dilakukan oleh Afiq. Sekali lagi Afiq dan jatuhan bijak untuk dia menangkis, menangkap. Inilah antara kelemahan bagi pesilat dari Kelantan, Cik Muhammad Fatah, yang berjaya digunakan sebaik mungkin oleh Afiq Mukri. Jadi jelas sekali dia mendahului, menguasai untuk pusingan yang ketiga dan pusingan yang pertama tadi. Sekali lagi, kali ini peluang dan ada lagi jatuhan. Empat jatuhan, dua dalam pusingan yang pertama, dua dalam pusingan yang ketiga. Berjaya dilakukan oleh pesilat dari Pahang, Ahmad Afiq Mukri Zahrudin. Hanya perlu bijak untuk menggunakan baki waktu yang ada ini bagi mempertahankan kelebihan yang dimilikinya Afiq Mukri. Ini adalah kategori kelas H putra. Sambil ada satu lagi bagi kategori putra yang akan kita saksikan selepas ini, Maman Afiq Naim Sahrudin dari Selangor bertemu dengan Afiq Zulkifli dari Terengganu. Dapat kita dengar tadi jatuhan tidak sah dibuat oleh juri
keputusan yang dibuat oleh para juri pertandingan di sudut gelanggang. Jadi tamat untuk pusingan yang ketiga. Ahmad Afif Mukri Zarudin, pesilat dari Pahang, dengan Cimawa Fatah Azman, pesilat dari Kelantan. Kita saksikan bagaimana dimulakan dua kali serangan kaki, dan selepas ini inilah waktu ataupun kesempatan yang membolehkan dia melakukan satu jatuhan kepada Cik Muhammad Fatah Cik Azman. Kita akan nantikan keputusan yang akan dibuat selepas ini, sama ada memihak kepada merah atau biru bagi aksi H Putra ini. Lawanan yang ke-7 daripada 8 kesemuanya. Jadi bagi anda yang berada di sekitar Kuala Kangsar yang nak menyaksikan pencak silat ini di Dewan Jubli Perak, 2:30 petang nanti akan berlangsungnya perlawanan putra dan putri bagi peringkat suku akhir. Antaranya kita bakal menyaksikan pesilat-pesilat dari Sabah, Perak, Wilayah Persekutuan, Pahang, Terengganu, Johor, pesilat dari Kelantan, Pulau Pinang, Selangor yang akan turun beraksi pada petang ini bagi pencak silat peringkat suku akhir untuk kategori putra dan juga putri. Jadi keputusan akan kita tunggu untuk perlawanan antara Cik Muhammad Fatah Cik Azman dan juga Ahmad Afiq Mukri Zarudin untuk silat tanding ini. Penjurian sedang dilakukan, penjumlahan markah yang berjaya dikutip oleh pesilat-pesilat. Kita melihat tadi kelebihan pada Afiq Mukri di sudut merah. Sudut biru sebenarnya untuk pasukan untuk pesilat dari Pahang. Jadi dia dinobatkan selaku pemenang untuk pertandingan ini, Cik Muhammad Fatah Cik Azman tewas kepada Ahmad Afiq Mukri, pesilat dari Pahang yang melakukan penguasaan dalam pertandingan tadi. Baiklah, kita tinggalkan dahulu Dewan Jubli Perak ini. Jadi kita berehat seketika.